Oke guys, jadi untuk kali ini kita kedatangan skin baru nih guys, skin collab Mobile Legend dengan Transformer ya guys ya. Eventnya ada di sini dan kita bakal gacha sebanyak 11.000 diamond aja guys ya. 11.000 diamond itu bisa dapat satu skin dan di fase kedua kita bakal ngegacha lagi untuk dapetin yang Bumblebee. Semoga sekarang kita dapat Megatron dulu ya guys ya. Gua nggak mau dapat yang Optimus Prime nih. Jadi gua ada kesempatan 5 kali gacha lagi. Gua udah gacha sekali yang diskon 50% itu loh. Jadi kita cuman gacha 5 kali aja ya. Karena di sini ada total hadiah nih. Atau 4 kali kita coba udah bisa dapat atau belum ya. Kita langsung gas kena ini gacha-gacha ya guys ya. Kita langsung gacha pertama. Semoga dapat kepingan Bumblebee atau Megatron ya. Dapat skin Transformer kita. Transformer si ini. Mega apa Optimus Prime. Optimus Prime ya guys ya. Wih, dapat skin banyak banget. Kok gua dapetnya yang enggak limit terus ya? Ini enggak limit nih kayaknya nih. Kita langsung gaskin lagi ya guys ya. 10 kali berarti kita udah 20 kali ngedraw. Dapat ubur-ubur ya guys ya. Dapat Gusin yang ini. Najis loh gua. Dapatnya yang ini terus, yang epic enggak limit terus. Ih, dapat nih. Bumblebee. Tegaskin berarti udah 3 kali sama ini. Udah 4 kali ya? 4 kali ya guys ya. Epic limit dong kasih gua. Muntun pelit banget loh, gua nggak dikasih. Ih, Megatron Granger cakep. Sekali lagi nggak sih? Iya bener, baru 40 kali, kita baru 4 kali. Sekali lagi, sekali gacha lagi ya guys ya. Bismillah, epic limit. Dapat Zilong logo udah punya anjir. Bukan. Oh, ini yang bukan limit ya, gua udah punya yang limit ya anjir. Ya ampun, apek sekali akun ini ya guys ya. Kita udah dapat apa aja tuh? Megatron, berarti kita bakal tuker Megatron aja ya guys ya. Kita tuker Megatron nih guys. Kita ambil ini. Kita tuker langsung Megatron. Berarti kita sesuai yang kita pengen karena tanggal 31 kita bakal gacha lagi. Gacha yang Bumblebee. Mana sih tukar Megatron? Kita butuh spray yang berapa nih Megatronnya? Megatron spray 1 ya guys ya. Kita langsung tukar aja Megatron. Megatron spray yang nomor 1. Oh, sekarang udah ada diperolehnya guys. Kemarin gua nonton kayaknya nggak ada nih diperoleh gini. Kita gaskan Megatron Spray 1 dan kita langsung ambil. Sebenarnya gua ngarepnya Bumblebee sih, cuman nggak apa-apa karena Bumblebee tanggal 31 chance-nya bakal lebih gede. Jadi ini event ada 4 fase ya. Yang pertama ini kesempatan dapat kepingannya ini sama rata di antara 3 skin ini. Fase kedua untuk Bumblebee lebih besar chance-nya, fase ketiga untuk Megatron lebih besar chance-nya, dan fase keempat Optimus Prime lebih besar chance-nya guys ya. Jadi kita langsung ambil aja nih. Megatron. Aktifkan. Woi, lama amat. Nah. Bodoh anjay. Jadi auto tank ya guys ya dia. Jadi role Granger tuh udah beda sekarang jadi tank. Ini skin yang paling keren sih. Skin Mobile Legend terkeren anjir. Gila sih. Gua enggak pernah nonton Transformer tapi ini keren banget anjir. Gua enggak suka apa Transformer. Tapi ini bagus banget loh. Harganya 10k ya guys ya setiap satu skinnya. Dan nanti di event apa? Di fase keduanya gua bakal buang semua kepingan si Optimus Prime, nanti bakal gua tuker jadi Bumblebee. Gua cuman butuh berarti 3 lagi, 3 kepingan mungkin habis 6.000 diamond lah. Oke guys, kita langsung skip aja ini.
kita masuk ke dalam gameplaynya, kita bakal pakai Megatron yang Megatron skin Transformer, oke? Okay? Granger. Oke guys, jadi kita udah dapet nih Granger-nya nih. Wuh, Megatron. Gawat. Cakep sekali. Padahal kita udah ada skin legend-nya ya guys ya. Tapi gak apa-apa, kita dapet Megatron-nya juga. Sombong amat. Biar skin kita banyak, cok. Sebenarnya gue paling ngincer Bumblebee. Tapi gak apa-apa, kita ada fase keduanya. Fase kedua, kesempatan untuk Bumblebee lebih gede ya guys ya. Wih, jangan-jangan S5 review. Ganti dia. Gue kira S5 review skin Transformer juga, cok. Kita main di klasik aja supaya cepet, nggak ada draft pick dan udah pasti dapat hero-nya, oke? Padahal sayang banget sih, win rate Granger gue 70%, cok. 70% 150 match. Welcome to Mobile Legend. Kita udah pakai efeknya juga, efek spawn-nya. Oh ya, kita belum pasang stiker ya guys, ya lupa. Gak apa-apa lah, gila ini sih tampilannya parah sekali, cok. Oh, recall-nya nggak ada, kita belum dapat. Kita coba skill satunya ya guys ya. Suaranya anjir mantap sekali. Kita coba ininya nih. Wanjay, tahan, kita akan menang. Gue sampai lupa langsung ngebuff. Gue lupa cowo langsung ngebuff, ya ampun. Padahal harusnya buff merah dulu karena Bulbasaur-nya di bawah. Gak apa-apa lah. Skill satunya cowo, barbarnya juga sama kayak skin legend loh, tapi warnanya beda. Maksudnya yang gue maksud sama kayak skin legend tuh ininya diubah cok warnanya. Wah, disengin gue, di troll cok, di troll, disengin, lucu banget skinnya. Siapa yang ngelawak anjay, disengin gitu. Mereka pada pengen ngeliat skinnya. Tapi masih alhamdulillah banget ya guys ya, kita nggak dapat yang Bumblebee karena gue nggak suka Johnson anjir. Bumblebee apa? Optimus Prime. Gue nggak suka Johnson, bukan nggak suka skinnya. Gue Johnson aja nggak punya hero-nya. Efek skillnya mantep sekali cok, skill satunya. Kalau skill 2 mah ya wajar aja karena cuma ngedash doang loh, biasa aja. Nggak dapet lagi, udahlah biarin. Kita bakal beli sepatu yang buat, aduh ini kok begini sih ya, ini kita beli sepatunya, sepatu mage ya guys ya. Kita langsung beli BOD karena gue punya build sendiri. Kalau Granger gue nggak make build kayak orang. Gue nggak ngikutin build orang ya guys ya kalau Granger tuh. By the way, ini kok tim kita kalah ya? Nanti kita coba ultinya ya guys ya. Skill satunya mantep, skill 2 nya ya standar lah karena cuman ngedash doang. Skill 2 nya tuh ngedash doang. Gue kalau main mode ngomong tuh kayaknya beda banget gameplay gue sama main mode diem. Wih, cakep sekali cok. Kayak ada, kayak jadi tank terus ada tulisan-tulisan apa gitu. Ih, apa sih? Indomaret. Mati nih Kadita. Udah ulti dia. Ah, cakep. Cakep sekali ya guys ya, naga kita. Mati popo lu. Kupa lu mati ya, mampus lu. Weh, kita berlindung di buff. Begitu ya guys ya cara lawan Harley. Minta TB-in nama yang deket. Gua enggak ada retry, jadi wajar aja keambil. Tapi dia mati nih, tukeran sama nyawa jadi. Nah, cakep. Gua nggak dapet kill sama sekali ya guys ya. Aduh. Ada tukang tahu bulat lagi. Ini yang standarnya cuma skill 2-nya doang, skill 1 sama skill 3. Top banget, cok, sama tampilannya oke banget. Worth it untuk 9k diamond ya. Setiap satu skinnya 9k berarti. Karena spin pertamanya cuman kena 1k doang. Hampir 10k lah pokoknya.
kita mau udah diam dulu guys, mau udah diam farming 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 pas farming ya, sayang win rate ya, sayang win rate Granger gua kalau kalah, karena ini main solo kita harus nge-carry tim ya guys ya. Semoga ya timnya mantep nih bisa nge-carry. Abis bikin BOD kita langsung bikin endless. Kita langsung bantu atas guys, naik guys. Ulti popola jedor. Mati. Nah, akhirnya kita dapat kill juga guys ya. Kasih gua kill yang banyak biar gua bisa nge-carry tim ya guys ya. Ini mantap sekali anjir skinnya. Kita coba nih, transformer. Tohon. Kita akan menang. Wih, Moskop, lu jangan macem-macem, cok. Mentang-mentang skin baru lu sombong lu. By the way, itu lu skin Moskop yang baru bisa di gacha juga ya. Bisa di spin. Di resell sama Muntun. Tapi gua enggak terlalu suka Moskop, gua juga jarang make, jadi enggak usah kita beli ya guys ya. Kita beli semua skin transformer aja. Enggak semua deh, dua skin transformer. Di ambus kiri ada orang, gua enggak berani masuk. Kita lewat sini aja, enggak apa-apa. Nah, kan kena. Gua mau lewat muter kejauhan anjir, males. Goblok. Anggap aja pur. alasan banyak alasan. Nanti habis ini kita bikin Athena Shield, habis endless Athena Shield. Mati lu Kupa lu, mana Kupanya? Ah, Kupanya mati, udah gak guna dia. Ah, mati duluan kan lu. Kita ambil objektif paling mahal dulu guys. Kita ambil meteor objektif paling mahal, baru kita ke turtle. Turtle cok, gas. Ada si Harley lagi situ. Ah, dapat ya guys ya, retreat kita nggak Indomaret cok. Macem-macem lu, gua udah sering main hyper season ini. Jujur aja gue lebih suka yang Bumblebee co. Ini soalnya dari skill-skillnya kayak skill duanya ini tuh cuman ngedash doang. Kalau Bumblebee tuh semua skillnya mantep. Dan skill satunya juga apinya kayak listrik-listrik gitu. Makanya gue pengen beli lagi di fase kedua untuk Bumblebee. Tapi ini sesuai harapan kita ya guys ya, dapetnya Megatron dulu. Karena Bumblebee lebih cepet keluarnya yang fasenya. Bantai. Ah, kena, cakep. Lempar. Ah, mati kan lu. Tolonglah bagi aing kill. Bagilah. Sini skill 2. Gua enggak berani skill 2 dulu karena nanti dia skill 2. Gue di combo, sekali combo doang itu sama Kapdita, Sawadika. Wah, ngelucu anjir. Ngelucu loh, di troll, bener-bener di troll gue. Sama tim klasik. Preman-preman klasik nih guys. Yo. Win rate Granger gue 70 tuh real main rank ya guys ya. Gue mainin pas Granger lagi OP-OP-nya tuh sampai 67. Terus sekarang baru gue naikin lagi sampai 70. Gue ngeri ada Kapdita cok. Balik dulu. Ini mantep sekali sih anjir tampilannya, skill satunya, ultinya. Endless kita udah jadi, kita langsung bikin buat Kapdita sama buat Harley. Habis ini kita bikin Radian. Gak usah Radian, kita langsung Hunter Strike aja. Kita Hunter Strike, kita langsung Lord aja, gak peduli apa yang terjadi di depan. Aduh, tembakan terakhirnya gak gue ituin. Salah tuh main Granger kayak gitu.
Ya. Darah gue sekarat anjir, enggak ada yang mau datang. Mereka pada asik keluar lo. Gue datang. Ulti cot. Mati mampus lu sama toteng mati kan lu. Skin mantap nih cok, bye bye. Aduh digigit gue, digigit. Kabur, jangan. Ah cakep. Ah matiin dulu kupanya biar enggak songong. Dor, lumayan dapat gold. Ah pakai kena lagi. Gue mau ngekill cok. Lord, please cepet main cepet ya guys ya. Woi ini tim cuek loh. Tim kita cuek anjay. Kayak gebetan. Kalau lu nggak good looking cuek bebet gebetannya. Cuek si cuek anak ya, anak cuek. Kita ambilin buff dulu. Duit kita banyak ya guys ya. Cakep Yuzhong gitu dong. Ada Lord mati biar enggak end. Pinter emang. Mana sih ini? Ih. Buffnya makin ngumpet segala. Suara skill satunya lu. Dem 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 dem. Itu anjir beda. Kalau yang tanpa skillnya tuh suaranya kayak kasar banget. Ini enak. Lebih ke ngebas ya. Balik dulu gua ngeri tuh ada si Harley. Harley ngumpet ketahuan ya. Nggak bisa kan ini. GG lagian pada rata sih, lagi ada Lord rata, gimana cara nge-end? Mid-nya dong, mid-nya coba, mid-nya defense. Ah mati nih Kap Dita. Dor. Kita gas aja nih, mati satu soalnya. Kita gas ya guys ya. Kita gaskan si Jawhead ini. Oh iya gue beli potion loh. Gue lupa beli potion. Jawhead ini rada-rada, cok. Kayak mau nge-troll gua. Kau takut tidur aja, coy. Wah, gila Kap Dita sih. Sakit pisan loh. Gak kena lagi Kap Ditanya. Balik dulu, coy. Balik. Gak ada darah, gua ngisi darah dulu. Nah, udah nih. Udah siap fight lagi. Kap Ditanya gak ada ulti. Kita bisa maju. Oh, dia lagi pakai Vengeance. Gak apa-apa, gebugin. Ah, dia yang dapat lagi. Gua gak jadi dapat darah dong kalau kayak gitu. Udah balik dulu. Main sama tim klasik nih rada susah cok, soalnya mereka pada nggak mau ngelert lo. Ah gak dapet kan lo, mau ngapain lo? Anjir makin nyangkut goblok. Di mana dia? Ah dapet ultinya anjir, cakep sekali cok. Tunggu. Alhamdulillah masih dapet ya guys ya. Ultinya jadi auto tank, gila keren banget. Yang ultinya aneh tuh yang Johnson, yang Optimus Prime. Masa naiknya dibonceng di belakang sih kayak lagi BMB-man. Di mana topi dia? Wah, digigit. Wah, jangan mati. Ih, Kap Dita nih horror sekali loh, gara-gara Lord Godiva anjir. Tapi gua padahal udah sering main Kap Dita sebelum Lord Godiva mainin di MPL. Wipe out, kita menang ya guys ya. Naganya boleh-boleh loh. Tahan, kita akan menang. Kita langsung recall aja ya guys ya. Recallnya belum kita pakai, apa belum punya tadi? Matiin dia di dalam base. Wah, dilempar. Gokil, ini skin paling keren yang pernah ada di Mobile Legends cok. Ini skin legend kalah sih asli, gak bohong. Gue bakal lebih sering make Granger yang
Yang ini nih, kalau main di rank, Granger Transformer lebih keren, cok. Jadi segitu aja untuk video Granger yang Megatron nih guys ya. Jadi skill 1 sama skill ultinya mantep banget dan tampilannya oke banget. Skill 2 nya biasa aja karena cuma ngedash doang ya. Oke, sampai ketemu di video Bumblebee tanggal 31 atau tanggal 31 bakal keluar eventnya. Dan gue mungkin upload bakal tanggal 3 lah. Oke, thank you, see you, bye.